dan saya yakin kajian pusat di bawah kepimpinan Yang Amat Dato' Sri Perdana Menteri dan juga Menteri Pendidikan yang baru akan merangka perancangan pemerkasaan moda-moda insan, dan Pahang akan bergerak selaras dengan hasrat dan aspirasi kajian pusat. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, Yayasan Pahang merupakan di antara peneraju utama, pencetus melahirkan moda-moda insan berkualiti bertaraf dunia, dan ini akan dapat dilaksanakan bersama-sama dengan rakan pelaksana yang lain, termasuk Universiti College Yayasan Pahang, KIPSAS, dan juga institusi pengajian tinggi peringkat federal, Universiti Malaysia Pahang, Universiti ITM dan pelbagai lagi lah, insyaAllah. Dan saya yakin dapat bantuan pada semua rekan-rekan, sahabat-sahabat sektor pendidikan, termasuk guru-guru terlatih dan juga peneraju-peneraju akademik, akademia yang hebat, mampu kita mewarnai sektor pendidikan kita bertaraf ini hebat, cemerlang. Saya merasakan bahawasanya tanggungjawab ini adalah satu penghormatan pada diri saya lah, untuk membantu Yang Amat Dato' Sri dalam pastikan sektor agro makanan akan dapat diperkasakan, khususnya dalam menangani isu jaminan ataupun food security negeri. Dan program yang telah pun dirangka dengan cetusan idea Yang Amat Dato' Sri Menteri Besar akan saya teruskan. Antara lainnya ialah untuk memperkasakan industri livestock atau ternakan negeri Pahang, dan kita insyaAllah akan memperkenalkan breed atau pembaka-baka premium untuk diternak di negeri Pahang ini, bukan sahaja sebagai sumber makanan atau pembekalan daging untuk pengguna-pengguna, tetapi juga akan memperkasa penternak-penternak, khususnya di kalangan anak-anak muda, agropreneur muda penternak, supaya dapat menternak ternakan yang premium lah. Dan insyaAllah saya yakin dengan kerjasama pada semua jabatan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan juga pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh oleh peternak sendiri yang berjaya ini, kita akan dapat gabungkan dua komponen penting, iaitu pemain-pemain industri, penternak-penternak sendiri dengan peneraju-peneraju jabatan agensi, di mana kita akan perkenalkan teknologi-teknologi baru